Astagfirullahaladzim, iya. Kenapa lagi? Enggak, tunggu, bentar. Saya mau panggil... Panggil siapa? Ustaz Zaki ya? Mede banget. Ustaz Zaki. Aduh, yang betul dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilan kepada Ustaz Zaki, harap segera masuk ke dalam ruang guru sekarang juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuh, kan saya bilang apa? Yang dipanggil satu datang dua. Mohon maaf Ustaz Zaki, jadi begini. Jadi para pengajar di Pondok Pesantren Kunanta, termasuk para pengurusnya, itu semua pada ngumpulin data. Kalau para Ustaz itu ngumpulin ijazah, nah kalau kayak pada ini ngumpulin CV-nya. Nah, Ustaz Musa itu sudah mengumpulkan ijazahnya, saya pun sudah, Ustaz Zainurul sudah, Pade pun sudah CV-nya. Nah, tinggal ijazahnya Ustaz Zaki yang belum. Iya. Saya tuh ya, penasaran banget. Pengen tahu ijazah dari Kairo tuh bentuknya gimana? Apakah sama dengan ijazah yang kita punya? Atau selebar pintu? Apa kecil kayak karcis PRJ? Oh, bahas ijazah? Iya. Oh, ijazah Kairo? Pengen tahu? Ini ijazah aneh. Kok aneh sih bos ijazahnya? Kok bedul kok? Maksud aneh, bedul adalah saksi hidup. Waktu aneh menerima ijazah dari Kairo, di saat kepala aneh, dipakein toge. Oh enggak, kata ngabihun putih aja. Ketoprak dong jadinya. Bawang putihnya 3 biar berasa ya. Terus ijazahnya mana sekarang? Ijazah ya? Iya, data ijazahnya. Terus ijazahnya mana sekarang? Ijazah ya? Iya, data ijazahnya. Aduh, ini sebenarnya kalau bicara soal ijazah, aneh jujur agak berat. Karena begini, ketika aneh dulu lulus di Kairo, aneh langsung kembali ke Indo. Jadi ijazah, sertifikat, hak milik, apa, dokumen, aneh tinggal di apartemen. Abi kan kebetulan telepon, namanya perintah orang tua kan harus segera dilakukan. Patuh. Harus patuh. Itu ada hadisnya loh, itu ada hikayatnya loh, apa tuh ada ceritanya loh, ada legendanya. Hadisnya dulu. Hadisnya? Maaf, Ustaz. Saya nungguin hadis, bikin kopi dulu ya. Boleh. Pade. Ketimbang saya puyeng duluan. Iya, lo pisang goreng ya. Iya. Iya, Pade. Makasih banyak, Pade ya. Sama-sama. Aduh. Ustadz Ridwan. Bolak-balik aja kayak ojek online. Jangan kebanyakan bingung. Pantes ada dapat jodoh. Ustadz Musa emang udah dapat? Ya belum lah. Alhamdulillah. Sesama belum dapat jodoh dilarang saling berdebat. Emang udah dapat? Ya belum lah. Udah. Saya sekarang mau telepon Pak Serikiti dulu ya. Saya mau tahu kondisi anak-anak seperti apa. Iya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Iya, Ustadz boleh. Enak lagunya nih. Jojo pasti judulnya kasih. Bukan. Siapa dong? Lagunya artis wanita yang sering jatuh di panggung. Siapa yang sering jatuh di panggung? Pingsan Mambo. Oh, Pingsan Mambo. Halo, Assalamualaikum Pak Serikiti. Iya. Gimana Pak Serikiti, anak-anak Pak Serikiti? Betul. Apanya yang betul? Iya, Pak Serikiti. Yaudah, iya. Waalaikumsalam. Jelasin dulu. Kok udah keluar, Ustaz? Iya, kok udah keluar, Ustaz? Ya, kok udah kabur-kabur aja sih? Iya, jelasin dulu. Ya, temuruh. Ngomongnya kenapa begitu? Aduh, Pak Serikiti ngomongnya. Iya, saya kebanyakan ngomong sama Pak Serikiti tadi jadi kebawa-bawa deh. Ustaz belum cerita ada apa emangnya. Keluar-keluar aja. Anak-anak lagi dalam kesulitan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak-anak kesulitannya apa? Yuk, kita samperin aja langsung. Ayo, Ustaz. Mas, aneh. Gimana? Ikut gak ya? Ikut dong bos. Ente bersihin kamar aja. Jadi ada pulang, ane tidurnya lelap ntar ya. Udah bersih ya. Assalamualaikum. Ane pembantu. Apa asisten sih sebenernya? Bos!